cacang merahnya kita putung-putung teman-teman. Nah ini kita putung-putung, jangan terlalu tipis karena ini bakalan kita masak dengan lentoro. Nah ini tahunya kita potong teman-teman, kecil-kecil aja kayak gini. Ini kita kecil aja. Enggak bisa teman-teman, ini adalah ikan yang dikasih mertua aku. Ini ikan ini ya, ikan sungai Kalimantan ya. Sekarang kita masukkan lentoronya teman-teman, karena sudah agak keras ini lentoro. Setelah meletup-letup kita masukkan bawang. Lada, jangan banyak ya teman-teman, sedikit aja. Lalu kita masukkan garam sama mesin secukupnya. Harum banget. Habis ini kita masukkan cabe. Ini teman-teman cabenya. Kita masukkan cabai teman-teman.